kalahnya dia. Gak bisa itu Markus kodok. Lah Allah Maha Pengampun ini pemaaf, Allah Maha Tahu. Berarti ya kalau lo kan Allah Maha Tahu, Maha Pengampun. Tapi ya gimana sisinya Pak? Kalau misalkan memang si kodok ya kodok itu mah. Gitu kan. Taubat itu kan ya bukan berarti kita istighfar atau nangis kepada Allah. Bukan begitu. Ya. Memang di samping istighfar, ya kalau misalkan memang kita punya hutang dengan Allah, sholat dengan puasa, ya bodoh. Itu bagian dari apa? Taubat. Kalau misalkan memang kita punya hutang, ada hakul adami, ya selesaikan. Nggak bisa dengan nangis darah kepada Allah. Oh, aku ingin saya sekarang mudah mau taubat, ya Allah. Tapi bodoh hutang. Gak bisa, begitulah. Ya mohon maaf seperti itu, gitulah. Ya saya gak perlu tahu sih, itu mau dibilang-bilangin. Bukan dibilang-bilangin, mau kemana ngaji. Gitulah, seperti itu. Iya, syukur-syukur ya. Ya makanya kan, ya saya mah kadang-kadang lebih mengedepankan kodok daripada sunnah. Begitu. Orang kadang-kadang kan ya rasa bangga dengan bangun malam jam 3, Alhamdulillah. Semalam bangun jam 3, tahajud dapat 3.000 rupiah. Iya, dengan ininya lah seperti itu. Ya sekarang Alhamdulillah sholat duha juga yang tadi cuma 2 rupiah, sekarang udah 12 rupiah. Kuikirin juga bukan Ramadan doang, sekarang Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Sementara kodok yang dulu masih banyak. Atau bagaimana? Inilah trik setan yang paling cakep. Iblis itu luar biasa. Ya, iblis itu sangat piawai. Atau dia mau pernah apa? Ngajarin malaikat berapa? Kalau katakan pegentongan mah 40.000 tahun. Ya, kalau pegentongan mah menurutnya pernah ngadosenin malaikat. Iblis itu pernah ngadosenin malaikat 40.000 tahun. Iya. Piawai, cantik dia. Iya, terus diniin. Bangga dengan sunnahnya. Sementara kodok dulu belum dilaksanakan. Makanya kan arahinnya udah kodok aja. Gitu. Kalau toh bangun malam, ya lebih baik kodok. Zuhur, asar, maghrib bisa. Subuh, zuhur, asar, maghrib bisa. Dapat berapa rakaat itu. Gitu. Kalau